Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dengan panduan gerak tangan. Huruf W untuk kata wortel. Untuk membuat huruf W, kita seperti membuat huruf V dua kali. Yaitu, kita mulai dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, dan ke atas lagi. Sekali lagi, dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, dan ke atas lagi. Kita ulangi dua kali lagi ya. Dari atas ke atas lagi, bawah, dan atas. Sekali lagi, dari atas, ke bawah lagi, dan ke atas lagi. Ya, huruf V untuk kata wortel.